Laga FIFA Matchday antara Australia melawan Argentina telah berakhir semalam, dengan kemenangan Argentina 2-0. Dengan hasil ini, The Socceros akhirnya gagal membalaskan dendamnya saat di Piala Dunia lalu. Timnas Australia awalnya sok setelah Lionel Messi mampu merobek gawangnya di menit kedua. Tak mampu bangkit, justru Argentina yang berhasil menggandakan keunggulan. Gol Lionel Messi itu adalah gol ke-103-nya di panggung internasional, sekaligus menegaskan statusnya sebagai top skor sepanjang masa timnas Argentina. Selain menambah koleksi golnya bersama La Albiceleste, gol kilat ke gawang Australia juga membuat Messi mengukir rekor pribadi. Gol 80 detik selepas kick-off pada laga Argentina vs Australia ini menjadi gol tercepat yang pernah dicetak Messi dalam kariernya. Namun, rekor itu seakan tercoreng, setelah Lionel Messi melakukan tindakan kurang menghormati lawan. Momen itu terjadi setelah laga melawan Australia usai. Lionel Messi tampak mengacuhkan permintaan salah seorang pemain muda The Socceros, Alex Robertson. Saat itu Alex Robertson ingin bertukar jersey dengan La Pulga. Tapi, dia tak menghiraukan Alex Robertson sedikit pun, bahkan ucapan penolakannya hanya menggunakan gestur tubuh. Inilah yang sangat disayangkan dari sosok pemain terbaik dunia, otomatis berita ini menjadi viral karena kurang respect-nya sang mega bintang dengan pemain muda. Alex Robertson pun juga tampak kecewa, setelah permintaannya diacuhkan oleh pemain idolanya. Alex Robertson sendiri merupakan pemain timnas Australia yang bermain di tim muda Manchester City, dan termasuk pemain muda yang masuk daftar pemain muda City saat menjuarai Liga Champions lalu.